Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Idapar. Nih, jadi di video hari ini aku mau share ke teman-teman semua gimana caranya dapat double komisi dari TikTok affiliate dan Shopee affiliate. Jadi ini tuh kayak semacam satu kali melangkah dua pulau terlewati gitu loh. Jadi kalian cuman satu kali posting atau satu kali edit video, kemudian bisa kalian share di sosial media, dan itu tuh dapat komisinya double dari TikTok iya, dari Shopee affiliate iya, kalau misalkan ada yang beli gitu. Oke, langsung aja nih ke videonya. Pertama, masuk dulu ke TikTok. Jadi di sini tuh kita akan upload dulu. Jadi di sini tuh kita bakalan download dulu produk apa yang bakalan kita yang bakalan kita upload. Nah, jadi yang bakalan kita upload ini adalah produk dari GF Shop. Jadi ini tuh adalah supplier baju ya. Aku bakalan ngambil videonya dari supplier ini. Dan aku tekankan dulu ya sebelum ambil video dari sini. Jadi kalau misalkan kita nih di TikTok itu boleh ngambil video dari supplier teman-teman. Terus selain dari supplier, atau misalkan kita boleh ngambil kayak dari Alibaba, kemudian AliExpress, kemudian dari Shopee, atau dari maksudnya tuh dari akun Shopee yang memang mereka menyediakan video. Asal jangan mencuri video orang lain atau video influencer yang mereview barang kayak gitu. Kita akan buka. Nah, jadi GF Shop ini banyak banget ya produk-produk baju dari dia punya. Kita akan download untuk celana kulot ini. Salin linknya terlebih dahulu. Kita salin tautan. Oh iya, jadi aku mau infoin juga, kalau misalkan kalian mau upload produk yang kalian upload itu harus memiliki Shopee juga, karena kan kita akan melakukan upload produk berdasarkan salin tautan dari Shopee, yaitu gabungan dari Shopee affiliate dan salin tautan dari TikTok kayak gitu. Pertama kita bakalan download dulu ya untuk videonya. Kalian masuk aja ke sini nih, ke TikTok downloader, atau mungkin bisa pakai aplikasi lain sih, cuman kalau aku lebih mudah pakai aplikasi ini. Tautannya lagi dipindai, kita tunggu dulu. Dan buat teman-teman nih, kalau misalkan udah muncul kayak gini, kita unduh tanpa watermark. Oke, setelah kita unduh, nah ini berarti udah ada di galeri. Galeri kita akan lihat. Nah, ini galeri. Nah, ini dia video yang tadi. Nih, video yang ini. Ini adalah video yang kita download dari apa namanya? Kita back dulu. Ini rada-rada nge-lag. Rada-rada nge-hang, teman-teman. Nah, ini dia videonya. Setelah ini, kita kan udah dapet nih videonya. Kita akan edit dulu ya. Kita akan edit dulu pakai InShot. Ini tadi aku abis edit juga. Pertama, kita akan upload produk ini di TikTok terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, kayak gini. Terus kanvasnya diatur karena untuk TikTok. Nah, kayak gini. Musiknya
kita nonaktifkan karena nanti akan pakai musik yang lain. Nah, pada saat edit itu kita akan langsung melampirkan link untuk ke Shopee. Jadi langsung menuju, jadi dua gitu ya, dua tautan, ada di TikTok dan juga ada di Shopee. Kita back dulu, kita masuk dulu ke Shopee. Kita akan langsung menuju GF Shop. Nah, ini dia. Setelah muncul, kita akan cari produk yang tadi itu namanya apa. Terus produk yang tadi kita ambil videonya itu adalah Comfy Culotte Premium. Kita cross-check dulu. Nah, celana Comfy Premium ya teman-teman. Kita langsung aja salin tautan. Nah, salin tautan. Terus kita back lagi menuju ke Milkshake. Jadi Milkshake ini fungsinya untuk naro link bio dari Shopee teman-teman. Jadi kalau misalkan kita simpen di TikTok itu langsung bakalan menuju ke sini. Nomor 69. Simpen dulu tautannya. 69. Kita tulis Culotte Premium aja. Add first. Preview. Publish. Oke, link bio untuk di Shopee Affiliate udah siap. Kita menuju ke sini. Ini linknya nomor 69 ya. Di sini kita akan edit, masukin linknya. Link bio nomor 69. Kita taruh di bawah. Terus kita, nah kayak gini. Nih kayak gini, jadi nanti bakalan ada link bio nomor 69. Jadi ini tuh untuk pembelian di Shopee. Langsung simpan. Oke, setelah kita buat video dan sudah diedit, kita akan langsung promosiin link affiliate-nya. Nah, aku bakalan masuk ke TikTok karena media sosial yang aku pakai salah satunya adalah TikTok ya. Tambahkan. Terus kita akan unggah videonya. Ini dia yang sudah diedit. Nah, kita akan cross check dulu, oh udah ada muncul ya link bio nomor 69. Terus kalian boleh pilih musiknya. Kita pakai yang ini aja. Volumenya naikin. Berikutnya. Kalian bisa di sini ya, bisa cross apa namanya? Tulis aja Culotte Premium. Wajib banget kamu punya. Oke. Terus jangan lupa masukin tagar. Tagarnya kita cari yang lagi hits aja. Racun Shopee. Terus nih yang paling penting, tambah tautan. Produk. Nah, kita akan lihat karena di sini belum ada culotte ya. Jadi, kita akan masukin dulu untuk produk dari GF Shop yang masuk gitu, yang harus dimasukin dulu. Hmm.
Nah, kita akan cari kulotnya itu yang mana yang Nah, ini adalah Comfy Culotte Premium. Kita tambahin. Nah, macam setelah seperti ini, kita akan tambah. Jadi, di sini tuh ada linknya. Nah, yang aku bilang kita dua promosi, dua affiliate sekaligus. Jadi, maksudnya itu yang di TikTok ini Comfy Culotte yang kalau mau beli itu bisa langsung cek ranjang kuning. Nah, nanti kalau misalkan ada orang yang mau beli di Shopee, itu ada di link bio nomor 69 atau kalian bisa kasih note di sini. Pembelian lewat Shopee link bio nomor 69. Nah, udah. Jadi, kita udah mempromosikan produk kita di TikTok tuh untuk Shopee Affiliate dan juga untuk TikTok Affiliate. Langsung aja posting. Nah, ini dia udah diposting. Beberapa saat lagi bakalan muncul. Nah, ini tuh udah ada, udah aku upload ya. Kita akan lihat. Ini dia untuk untuk produk yang tadi di upload nih. Sebenarnya kalau misalkan untuk kita nih yang punya TikToknya itu keranjang kuningnya mungkin susah untuk dilihat ya. Tapi nanti aku bakalan coba liatin di akun TikTok yang lain. Nah, untuk link bio nomor 69 itu udah bisa dilihat di sini nih. Nih di beranda https/msha. Di sini akan terlihat link bio nomor 69. Kita akan cross check. Nah, ini dia 69 Culotte Premium. Jadi udah ada ya. Kayak gitu. Terus kita akan lihat nih kalau di TikTok orang ada keranjang kuningnya enggak. Bentar, kita akan cross check. Oke, teman-teman, kita akan lihat ya untuk video yang aku upload tadi apakah keranjang kuningnya ada. Nah, ini dia. Jadi memang ada keranjang kuningnya. Nih, ini adalah keranjang kuning dan ini adalah link bio-nya ya, teman-teman. Kita akan coba lihat. Klik keranjang kuning. Nah, jadi ketika keranjang kuningnya diklik, itu akan langsung menuju ke toko yang ada di TikTok. Nah, jadi aku udah melakukan promosi dengan menggunakan Shopee Affiliate, kemudian TikTok Affiliate juga di TikTok. Jadi buat teman-teman yang mau promosi Shopee Affiliate dengan berbarengan satu kali upload itu bisa banget di TikTok ya, teman-teman.